Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Jaya Kandalput Makassar. Hari ini kita kedatangan Kandalput Pino 125 yang minta dibela MP7 harian, teman-teman, atau yang undur-undur listrik. Karena kemarin temannya itu datang, tapi dia belum sempat datang. Dan ini temannya yang kemarin yang dua. Jadi dia ini tiga motor. Suara MP7 harian semua, teman-teman. Nanti kita tes semua suaranya bagaimana hasilnya. Dengin orang gagah yang punya. Nih. Ini semua yang punya orang gagah ya. Jadi kandalputnya ini yang pino hitam baru kita selesai las dan baru kita mau gosok. Nanti kita selesai gosok baru kita pilas, teman-teman. Jadi bagi teman-teman kalau untuk mau penasaran dengan suaranya, ikuti terus video ini sampai proses pemasangan, teman-teman, agar kita bisa berbagi pengalaman. Jadi dia ini tiga orang berteman baku bawa, teman-teman. Jadi dia minta suara MP7 harian dan kita nanti tes suaranya sama-sama, karena kalau sebenarnya MP7 harian itu satu ukuran, teman-teman, bagaimana suaranya dan bagaimana hasilnya. Nah, ikuti terus video ini sampai proses pemasangan agar kita bisa berbagi pengalaman. Jadi untuk yang Pino biru ini sudah langganan, teman-teman, mulai dari tempat saya di Samata. Sudah sering datang bela di tempat saya. Dan ini orangnya, orang gagah ya. Jadi bagi teman-teman yang mau beli kandalput, silakan datang di tempat saya di Taman Telkom Mas Telegraf 5, teman-teman. Tempat baru saya, karena saya pindah di Samata itu karena ya agak kurang cocok tempatnya di sana, teman-teman. Jadi kalau ada yang mau teman-teman beli kandalput, silakan datang di Taman Telkom Mas, karena saya sekarang sudah pindah ke Telkom Mas, teman-teman. Samping asrama Rider 700 masuk Telkom Mas Telegraf 5 dekat Dayak, samping Rider 700 masuk, teman-teman. Jadi kalau anda mau penasaran dengan suaranya, ikuti terus video ini sampai proses pemasangan agar kita bisa berbagi pengalaman. Dan jangan lupa komen, like dan subscribe, teman-teman, agar kita bisa berbagi pengalaman. Inilah teman-teman kandalput Pino hitam yang baru saya sudah belah dan saya baru sudah gosok. Kita tinggal pilas, teman-teman, baru kita tes suaranya bagaimana sih. Jadi inilah teman-teman kandalput Pino 125 yang baru saya sudah belah tadi, baru saya gosok dan baru saya mau pilas, teman-teman, bagaimana supaya dia lebih rapi. Jadi inilah teman-teman kandalput Pino yang baru saya sudah pilas dan kita tunggu proses pengeringannya, baru kita pasang, baru kita nanti dengar suaranya, teman-teman, bagaimana hasilnya. Jadi dia ini dari atasnya, teman-teman, kemarin cuman yang pakai baju merah datang sama abu-abu, dan hari ini dia bawa juga temannya ini, orang gagah yang satu. Ini Pino yang biru ini sudah langganan dari dulu, mulai dari Samada, teman-teman. Iya.
Ada di profa di dalam ini. Iya. Mam, begitu tanya di panen di belakang bilang, datang mungkin di mama aja bayar sendiri. Kenapa dia pelit? Tak. Ntar kita tes suaranya teman-teman, bagaimana sih? Jadi seperti itulah suaranya teman-teman. Rempet 7 hari yang dan ini sudah punya ini. Dan baru kita mau tes yang rempet 7 hari dan baru kita juga mau tes yang miantri teman-teman, bagaimana suaranya, mari kita tes. Jadi ini temannya yang pino hitam yang tadi kita tes, dan baru kita juga mau tes yang miantri. Selesai ini baru kita tes lagi yang pino biru teman-teman, bagaimana sih. Jadi dia ini agak beda suaranya teman-teman, karena dia sudah ganti loler sama persibiti. Kalau yang di depan masih standar. Mari kita tes lagi pino yang biru teman-teman. Oke, yang punya Mio Entry ini yang pakai baju merah ini teman-teman. Yang pino hitam itu yang jalan ke depan. Dan pino biru ini sudah langganan dari Samata teman-teman. Ini yang punya pino biru. Mari kita tes juga suaranya yang pino biru bagaimana hasilnya. Karena tiga orang ini minta suara pada 7 hari yang semua. Mari kita tes lagi yang pino biru teman-teman, bagaimana suaranya. Karena ini pakai loler standar, cuma persibiti sudah diganti. Kalau yang di depan masih pino hitam itu masih standar full. Jadi kita bedakan di sini suaranya karena ukurannya itu sama semua teman-teman, tidak ada yang saya bedakan. Cuma kalau ada yang sudah ganti loler sama persibiti sama perkampas ganda, itu sudah beda. Makanya anak-anak banyak komplain bilang kenapa tidak sama yang di video, karena mungkin dia punya loler tidak bagus cocok sama persibitinya atau bagaimana teman-teman, saya juga kurang tahu. Yang jelasnya sama semua itu ukurannya, yang MP7 harian yang undur-undur listrik, jadi namanya itu sebenarnya MP7 harian bukan MP7 listrik. Cuma anak-anak beda-beda nak panggilkan, jadi kita juga ikut jalur dari. Mari kita tes juga suaranya ini yang pino biru teman-teman, bagaimana sih.
untuk saring yang pada dalamnya itu teman-teman satu ukuran juga, kalau yang MP7 hari yang undur-undur listrik. Cuma ini sudah ganti persibiti, tapi loler masih standar. Kalau yang pino hitam masih standar full. Kalau yang Mio entry, kalau ini Mio entry dia sudah ganti loler persibiti. Jadi kita bedakan sama-sama suaranya yang mana lebih bagus, karena perbedaannya ada yang sudah ganti loler sama persibiti, ini yang sudah ganti loler sama persibiti, dan ini cuma persibitinya, lolernya masih standar. Dan pinoy hitam di depan itu masih standar full. Jadi termasuk sekian, dan terima kasih banyak teman-teman, jangan lupa komen, like dan subscribe agar kita bisa berbagi pengalaman. Dan dia ini tiga orang sudah berteman teman-teman, sudah tiga orang datang untuk dibelakang dalpotnya dengan suara yang sama MP7 hari yang